Momen penangkapan penyebar sekaligus pemeran video syur anak mantan vokalis Naif David Bayu, yakni Audrey Davis, beredar di media sosial. Pelaku berinisial AP, 27 tahun, ditangkap di kediamannya yang berada di Cipayung, Jakarta Timur pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu. Berdasarkan video penangkapan AP yang diperoleh Tribun Network pada Senin 12 Agustus 2024 lalu, pelaku memakai kaos warna biru dengan corak putih serta celana pendek abu-abu. Pada momen tersebut, penyidik dari Unit 5 Subdit 4 Tipit Cyber di Treskrim Suspolda Metro Jaya sempat bertanya kepada AP apakah masih memiliki file video syur Audrey Davis. Namun AP sempat mengelak dan menyebut bahwa file tersebut sudah hilang. Tak hanya itu, AP juga sempat membantah turut menyebarkan video syur Audrey Davis. Setelah itu, penyidik pun melakukan penggeledahan ke kamar AP dan menemukan komputer milik tersangka yang masih menyimpan video syur Audrey Davis. Selain itu, saat penggeledahan, penyidik juga menemukan flashdisk berwarna putih yang masih tertancap di laptop AP. Kemudian penyidik bertanya ke AP terkait keberadaan ponsel yang digunakan tersangka untuk merekam adegan tidak senonoh tersebut. AP mengaku ponsel tersebut berada di rekannya karena ingin dijual. Salahnya kan saya ngaku salah karena itu udah tersebar, tapi bukan saya yang mengaku salah. Nah, oke lah, bukan kamu yang nyebar, kalau ya. kamu boleh ngomong seperti itu, tapi fakta sudah tersebar dan video itu dipastikan yang punya cuma kamu. Ini video yang waktu kamu ambil setelah main ya. Ini coba lihat pun terjadi. Iya, iya. Lihatin dulu, ini posisi yang saya tunjukin tadi kan? Iya, iya, Pak. Yang pameran. Iya. Berarti artinya memang benar video itu ada bukan di HP kamu tapi di sini kan? Iya, Pak. Kamu simpan kan? Iya. Nah, sekarang kamu jujur HP-nya di mana yang pakai buat ngerekam? HP ada di teman saya, Pak. Kamu jual apa kamu pinjemin apa kamu sembunyiin? Oh, itu pengen dijual tapi rusak kereta. Akhirnya rusak. Ya, nanti kita ke sana ya, iya. Ambil ya. Iya. Jadi ini punyamu ya sama laptopnya ya? Iya, Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.